Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat SCTPeloper, jumpa kembali bersama dengan channel ini, yang dimana channel ini akan memberikan ulasan dan juga bocoran ataupun prediksi alur cerita sinetron tertawa nanti yang bakalan tayang setiap hari di SCTPeloper jam 20.00 waktu Indonesia bagian Barat, yang dimana terlihat kali ini Pak Haryanto dan Bu Rina akan melenyapkan Soraya dan juga Alia. Pada episode ini yang akan menceritakan kekesalan Pak Haryanto dan Bu Rina terhadap Alia dan Soraya. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan, para sahabat dan juga para bunda-bunda, semoga kita dikasih kesehatan, umur yang panjang, murah rezeki, dan diberkahi di rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alia mendengar pembicaraan, ternyata Alia menyebut dirinya dengar soal rencana pertunangan Alia dan Mario. Padahal dia mendengar soal Eric yang menyimpan rasa terhadap Alia. Namun Eric merelakan Alia dan juga Mario. Di adegan selanjutnya, Pak Lukman pun kesal kepada Eric, mengapa gampang menyerah. Pak Lukman menyuruh Eric untuk berjuang, namun Eric sadar itu hanyalah egonya. Eric pun tidak tahu apa yang harus ia perjuangkan sebab Alia lebih bahagia dengan Mario. Tak lama kemudian, Eric bertemu dengan Alia dan Alia mengetahui semuanya. Alia menyebut bahwa meski Eric menganggap teman, ternyata Alia mendengar pembicaraan antara Eric dan ayahnya. Di sisi lain, yang dimana diperlihatkan, Alia pun menyambut Eric berbohong pada dirinya bahwa sebenarnya Eric menyimpan perasaan kepada Alia. Eric pun panik, ia takut Alia menjauh dan benci pada dirinya. Ternyata Alia justru berterima kasih kepada Eric karena Eric telah menjaga dan membantu Alia meskipun Alia mereka tak bisa bersatu. Alia berharap Eric tetap selalu membantu dirinya. Di adegan selanjutnya, Mario pun senang dan berjanji akan selalu ada di sampingnya untuk membantu Alia. Di sisi lain, ada Alisa yang dianggap Emilia oleh Ibu Putri. Ibu Putri sedih melihat Emilia, wajahnya babak belur oleh Rico. Ibu Putri menganggap semua itu gara-gara ulah Eric yang menghadirkan Rico untuk Emilia atau Alisa. Di sisi lain, ada Soraya dan Mario sedang membicarakan terkait pertunangan Mario dan Alia. Soraya menyambut Alisa dalam bahaya sebab disebut mirip Emilia sehingga terus dicari oleh Rico. Hal tersebut juga bisa membahayakan Alia sehingga Mario pun menyambut kepada Soraya bahwa untuk melindungi Alia, Mario akan bertunangan dengan Alia. Soraya pun terkejut, Mario pun meminta maaf, namun Soraya menyambut dirinya tak ada hak apa-apa lagi sebab sudah bukan suami istri. Namun Soraya menyambut ini khawatir terhadap kebohongan Mario kepada Alia yang nantinya jika terbongkar sebab nantinya Alia malah celaka dan juga kecewa. Pembicaraan tersebut terdengar oleh Ibu Rina yang ternyata ia ketakutan, ia tetap ingin menyelamatkan Soraya. Namun ia takut sebab ia dilindungi oleh Eric. Pak Haryanto pun berbisik ide agar Soraya dilenyapkan dalam rumahnya, yakin oleh Ibu Rina. Sedangkan Pak Haryanto akan merebut saham perusahaannya. Di sisi lain ada Alisa dan juga Pelik yang sedang merencanakan sesuatu. Ia menyuruh Pelik untuk memutar video Alia dan Mario. Alia tak mau ada pertunangan antara Mario dan Alia karena Alisa begitu sangat sakit hati. Yang dimana terlihat kali ini Ibu Dewi dan Alia yang sedang fitting baju tunangan disusul oleh Mario. Mario pun melihat Alia memakai gaun tunangan. Alia pun kaget karena Mario menyusul. Lalu ada Eric menyuruh dua pria untuk mencari Alisa dan juga Pelik sebab takut terjadi hal yang diinginkan saat pertunangan Mario dan Alia, tidak mau terjadi apa-apa. Namun terjadilah
karena ulahnya Pelik, apalagi pada saat ini Pelik pun dikejar oleh Eric karena Eric pun mengetahui jika di situ ada Pelik. Lain hal dengan Mario, yang dimana Mario pun begitu sangat senang dan juga bahagia. Namun terlihat jika saat ini kebahagiaan Mario pun akan tertunda karena Alia ingin melihat Sanas dan juga Pano ada di sampingnya. Di adegan selanjutnya yang dimana diperlihatkan jika saat ini Pelik pun ketahuan oleh Eric, dan akhirnya Pelik begitu sangat ketakutan jika saat Eric mengejarnya karena Eric tidak mau jika Pelik pun menyusun rencana untuk menggagalkan pertunangan Alia dan juga Mario. Di sisi lain, Alia pun menegaskan kepada Mario kalau sebenarnya Alia tidak mau melangsungkan pertunangan itu tanpa Sanas dan juga Pano. Di sisi lain, yang dimana diperlihatkan jika saat ini Ibu Rina dan juga Haryanto menyusun rencana lagi untuk melenyapkan nyawanya Alia. Dan akhirnya Haryanto pun menyusun rencana dan menyuruh anak buahnya untuk membunuh Alia. Tiba-tiba Soraya pun mengetahui jika semua itu adalah dalang dari Ibu Rina, Abah dan juga Mama. Itulah tadi info dan juga berita terbaru dari channel ini. Maka dari itu, para sahabat dan juga Mama, jangan lupa tonton sampai habis biar gak ada kesalahpahaman di antara kita. Dan yang terutamanya jempol dan komennya. Channel ini pamit dulu, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.